Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi ketemu dengan saya untuk kuliah online hari ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Baik, kali ini kita akan belajar sama-sama mengenai radiographic artifact atau artifact pada radiograf. Oke, langsung saja kita mulai. Baik, jadi hari ini kita akan belajar sama-sama mengenai yang pertama definisi artefak radiograf, kemudian tipe artefak radiograf, kemudian penyebab terjadinya artefak radiograf apa aja. Oke, langsung saja kita mulai pembelajaran yang pertama mengenai definisi artefak. Oke, di sini artefak radiograf adalah suatu densitas optik yang tidak diinginkan dan tidak seharusnya nampak pada radiograf, yang dapat mengurangi detail anatomi. Oke, seperti kalian ketahui, artefak adalah citra yang tidak diinginkan atau yang seharusnya tidak nampak, yang mana dapat mengganggu informasi diagnostik yang ada pada citra radiograf. Di mana artefak sendiri adalah bentuknya tidak merata atau tidak reguler pada citra radiograf, yang mana tidak disebabkan oleh bayangan dari soft tissue ya. Jadi di sini bukan karena soft tissue-nya yang menyebabkan gambaran artefak, tapi banyak hal yang menyebabkan gambaran artefak. Apa aja? Nah, kita bahas pelan-pelan. Oke, lanjut mengenai tipe artefak yang ada pada radiograf apa aja sih? Jadi di sini diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu artefak yang dikarenakan pada processing film, atau disebut dengan processing. Kemudian yang kedua, karena pada saat eksposi, ya. Jadi exposure artifact. Kemudian yang terakhir, dikarenakan karena handling and storage, atau pada saat pemegangan film, atau kaset, dan penyimpanan dari film itu sendiri. Oke. Di sebelah kanan dapat dilihat, ini merupakan list ataupun apa aja sih tipe-tipe artefak berdasarkan jenis-jenisnya. Yang pertama, expose artefak dikarenakan adanya yang pertama motion artefak, kemudian improper patient position, kemudian wrong screen film image, kemudian poor screen contact, kemudian double exposure, ada warped cassette, dan yang terakhir improper grid position. Ini bagian dari nama-nama artefak yang dikarenakan exposure atau pada saat melakukan eksposi. Kemudian selanjutnya mengenai artefak processing, di sini ada emulsi peak off, kemudian gelatin build up, kemudian curtain effect, kemudian chemical fog, Kaitsu max, kemudian P lines, kemudian ada wet pressure sensitization, kemudian dichroic stain. Kemudian yang terakhir, artefak dikarenakan handling and storage, yang mana ada light fog, radiation fog, static, skin mask, hypertension stain, dan stretches atau goresan. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu processing artefak. Di sini bisa dilihat ada macam-macam ya, ada roller mask, dirty roller, ada karena chemical fog, dan wet pressure sensitization. Di mana di sini untuk yang pertama roller mask bisa dilihat di sebelah kanan, ini muncul dari artefak itu dikarenakan apa dan sebelahnya itu penyebabnya ya. Kita bahas dari yang pertama roller mask untuk yang artefak karena Kaitsu max atau yang disebut dengan Kaitsu max. Nah, ini penyebabnya karena posisi yang tidak benar dari Kaitsu itu sendiri ya. Ini Kaitsu itu terletak di dalam processing, mesin processingnya sendiri, di mana ketika posisinya tidak benar ya, akan menyebabkan namanya artefak Kaitsu mark atau tanda pada Kaitsu yang dapat menyebabkan gangguan pada citra. Kemudian selanjutnya ada P-lines, di mana di sini dikarenakan dirt atau kotoran ya dari cairan kimia pada roller ya. Ini dikarenakan dari kotoran cairan atau bercak ya, karena cairan kimia yang ada pada roller. Jadi dipastikan tidak ada
kotoran bercak tersebut, biar tidak mengakibatkan artefak reliance. Kemudian yang kedua, dirty roller atau roller yang kotor ya. Di sini ya bisa menyebabkan adanya ketajaman yang meningkat atau menurun pada UD atau optical density ya. Ini dikarenakan karena ini kotoran ya atau warped itu lipatan ya yang melengkung ya pada roller, di mana dapat meninggalkan sludge atau kotoran pada film. Kemudian ada small circular pattern of increased OD, dikarenakan motif sirkural yang kecil yang meningkatkan OD. Ini disebabkan karena irregular dirty roller atau kotoran roller yang tidak teratur. Ya. Kemudian lanjut ke yang chemical fog atau kabut pada cairan kimia, yang dimana dapat menyebabkan di sini ada namanya Crick stain ya atau curtain effect. Ya, ini dikarenakan squeezing dari processing cairan kimia. Squeezing itu nama lainnya itu pemerahan ya, mungkin bisa diasumsikan sebagai proses penghilangan cairan ya pada saat kita melakukan processing film. Ketika kita tidak melakukan squeezing secara benar, maka menyebabkan adanya curtain effect. Gambarnya seperti apa nanti kita bahas. Oke, lanjut ke yang terakhir, ini ada wet pressure sensitization. Ini dia, ada banyak ya di sini. Di mana di sini menyebabkan small circular pattern of increased OD dikarenakan irregular dari dirty roller. Kemudian ya di sini ada yellow brown drop on film dikarenakan developer yang teroksidasi. Kemudian ada munculnya milky atau untuk kayak susu karena proses pengisian ulang yang cenderung kurang pada fixer. Kemudian greasy appearance, munculnya minyak di sini karena washing yang tidak cukup ya, waktunya terlalu pendek. Kemudian brittle appearance dikarenakan suhu dari dryer yang tidak tepat ya, atau terlalu keras atau terlalu lama pada saat fixer. Kemudian secara umum dapat disimpulkan bahwa processing artifact itu dapat dieliminasi dengan apa? Dengan ini, program QC atau quality control pada prosesor yang secara benar dan frekuensi pembersihan yang teratur. Hal ini yang dapat menyebabkan meminimalkan terjadinya artefak-artefak yang ada atau yang dapat terjadi karena processing film. Oke. Nah, lanjut kita mengenai gambar-gambar contoh yang ada pada artefak karena processing. Ini gauge max ya, tadi dikarenakan posisi gauge yang tidak tepat. Nah, ini dapat dilihat terdapat garis-garis ya. Kemudian P-lens ini juga sama. Ini disebabkan karena pembersihan prosesor yang tidak benar ya, bukan menyebabkan adanya garis. Nah, kemudian ini curtain effect ya, atau bahasa lainnya curtain itu semacam cordon ya, atau tirai kayak gini. Nah, ini nama lain. Jadi ini dapat terjadi ya karena tadi ya proses pemrosesan film. Kemudian ini wet pressure sensitization, di mana di sini karena prosesor yang kotor ya. Jadi di sini terhadap bercak dari cairan-cairan kimia yang ada sehingga menyebabkan gambaran menjadi tidak optimal. Oke, ini contoh-contoh yang lain yang terdapat pada processing. Ini bisa dilihat bahwa yang ini ada finger marks atau tanda dikarenakan adanya tangan kita sewaktu kita memegang film pada saat pengolahan film. Nah, ini bisa dilihat ya, seperti ini tanda bercak-bercak atau tanda yang disebabkan karena finger atau tanda tangan ya. Kemudian sebelahnya ada emulsion pick off,
Ini dikarenakan pada saat pembangkitan tidak optimal atau terlalu cepat atau terlalu lama. Jadi terlalu cepat seperti ini, terlalu lama menyebabkan gambaran yang menjadi over ya. Ya, sehingga tidak optimal. Nah, kemudian ini ada bercak dari air, bisa dilihat seperti ini. Nah, ini perlu hati-hati ya pada saat melakukan processing manual yang dapat menyebabkan artefak water stain seperti ini. Kemudian crimping mark, ya ini dikarenakan gambaran yang karena film yang tidak optimal ya, sehingga menyebabkan gambaran seperti ini. Nah, kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu artefak dikarenakan pada saat proses eksposi. Ya, di sini bisa dilihat untuk jenis-jenis artefaknya banyak ya, ada motion, improper positioning, perfume screen contact, double exposure, foreign object, backscatter, cassette upside down, broken cassette, improper use of grid. Dimana untuk artefak eksposi ini biasanya mudah untuk dideteksi dan dikoreksi ya, dibandingkan dengan jenis artefak yang lain. Ya, di sini seperti tadi, untuk tabel yang menunjukkan bahwa di sini artefak yang muncul dan yang sebelah kanannya penyebabnya. Dimana untuk yang pertama karena foreign object ya, nah, ini atau benda asing dikarenakan persiapan pasien yang tidak tepat. Kemudian double exposure karena kaset yang tidak disiapkan secara baik sehingga dapat menyebabkan dua kali eksposi. Kemudian blurring disimpan karena pasien pergerakan ya. Kemudian yang meliputi salah satunya pernapasan. Kemudian ada grid cut off artefak dikarenakan posisi dari pasien yang tidak tepat. Kemudian ada obscure detail yang disebabkan karena screen film dan maaf kontak film dan screen yang tidak baik. Nah, ini contoh-contoh dari artefak yang pertama ini motion, gambarnya seperti ini. Jadi perlu diperhatikan lagi untuk pergerakan pasien sehingga tidak menyebabkan artefak motion. Kemudian ini adanya improper positioning. Nah, improper positioning ini bisa disebabkan karena film menjadi double atau double exposure, ya ini bisa dilihat, ya ini ada dua citra, ini kranium dan di sebelahnya ini ada gambaran dari vertebra, vertebra lumbal ya sampai sakrum. Nah, ini biasa disebut dengan kissing effect atau double ya, sehingga menghasilkan dua citra pada satu film yang sama. Ini juga sama, ini terjadi karena film yang ketumpuk di dalam satu kaset. Ya, dapat dilihat ini film. Nah, ini citra yang sudah tampak. Sehingga menyebabkan gambaran seperti ini. Jadi, perlu diperhatikan lagi posisi dari film di dalam kaset. Nah, ini screen film kontak yang tidak baik. Menyebabkan detail yang kurang ya. Nih, seperti ini. Kemudian ini double exposure juga dikarenakan karena exposure yang ganda. Harusnya satu kali tapi dilakukan double exposure sehingga menghasilkan citra yang seperti ini. Ini tentunya sangat berpengaruh ke dosis yang diterima pasien ya. Harusnya sekali exposure menyebabkan dua kali exposure sehingga pasien dirugikan dan hasil juga menjadi tidak optimal. Jadi harus benar-benar diperhatikan. Oke, terus foreign object atau benda asing ini dapat dilihat, ya ini bagian-bagian baju ya di dalam yang dikenakan pasien. Kemudian di sini juga ada, ini ada star ya, bintang, ini mungkin kalung ya, jewelry dipakai oleh pasien belum dihilangkan. Nah, ini backscatter or cassette upside down. Nah, ini dikarenakan adanya backscatter ya. Nah, ini bisa dilihat seperti ini. Ini posisi kaset juga yang tidak benar sehingga menyebabkan seperti ini gambaran.
Nah, kemudian warbed kaset ini karena kaset yang melengkung, ya, jadi perlu diperhatikan ya, kalau kaset yang sudah rusak gambarnya seperti ini jadi tidak optimal. Kemudian grid yang tidak tepat ya, sehingga gambaran menjadi lebih blur atau menjadi ya namanya grid untuk menghilangkan radiasi hambur, ini malah radiasi hamburnya tidak optimal sehingga gambaran juga detailnya menjadi kurang. Oke, yang terakhir ini artefak yang dikarenakan handling and storage atau pada saat pemegangan dan penyimpanan dari film. Oke, coba dilihat bahwa terdapat empat macam ya. Ini light or radiation fog, kemudian ada pressure or gain mark, kemudian static dan hypo-retention. Ya, dimana untuk masing-masing dari jenis artifact handling and storage ini bisa dilihat sebelah sini. Yang pertama mengenai light ROX radiation fog, yang dimana disebabkan oleh beberapa faktor ya, dimana yang pertama temperatur atau kelembaban yang terlalu tinggi, kemudian film yang tidak di-shield secara benar dari radiasi, atau batas pengamanan dari film yang tidak tepat, kemudian safelight yang terlalu terang ya, sehingga menyebabkan gambaran fog pada film. Kemudian film ditinggal di dalam X-ray room selama eksposisi yang lain. Jadi kalau sewaktu melakukan eksposisi, dipastikan bahwa film yang dipakai hanya film yang digunakan untuk eksposisi. Jadi untuk film yang lain harus disingkirkan ya, harus dikeluarkan biar tidak menyebabkan fog. Kemudian ini pressure ya atau gain max, di mana di sini dikarenakan proses handling yang tidak tepat, pemegangan yang tidak tepat ya. Kemudian film terlalu lama di dalam penyimpanan, jadi disimpan terlalu lama yang menyebabkan terjadinya pressure atau gain max. Kemudian di sini ada street dari peningkatan OD, di mana untuk ini disebabkan oleh ductrum atau kaset terlalu terang ya ductrumnya. Jadi harus dipastikan benar-benar gelap dan kaset harus benar-benar secara tertutup. Kemudian ini ada crown tree and smooth static ya, ini nama-nama dari static. Yang crown ini bentuk-bentuknya ya, tree juga. Nah, ini disebabkan karena apa? Karena suhu dan kelembaban yang terlalu rendah. Seperti kita ketahui bahwa di dalam kamar gelap, suhu cairan dan suhu ruangan harus benar-benar sesuai ya, sehingga tidak menyebabkan gambaran yang tidak diinginkan. Nah, untuk suhu ruangan sekitar 18-20 derajat, maka diperlukan exhaust fan ya untuk menjaga suhu atau kelembapan, ataupun bisa digunakan AC. Kemudian ini bercak yellow and brown, di mana di sini teosulfat tertinggal pada film karena washing yang tidak cukup. Oke, jadi di sini untuk menghilangkan artefak handling and storage dapat dibantu dengan apa, ataupun upayanya dari apa, dari desain fasilitas yang benar, ataupun penyedia dari alat-alat penyimpanan atau handling yang tepat. Jadi di sini salah satu yang dapat mengurangi handling and storage artifact. Oke, di sini gambar-gambar ya untuk contoh dari pressure yang Orkin Mark. Ya, di sini dikarenakan pada saat pemegangan film tidak terlalu tepat, ini untuk yang ini karena goresan, yang ini finger ya atau tangan. Kemudian light fog ya, ini bisa disebabkan karena tadi safelight yang terlalu terang ataupun kaset yang tidak tertutup seperti itu. Kemudian ini radiation fog, ini gambar mamai
Ini seperti ini. Jadi contoh-contoh gambar untuk fog karena radiasi seperti ini. Jadi gambaran tidak optimal. Kemudian statik. Nah, jadi di sini untuk gambar-gambarnya seperti ini. Contoh-contohnya ya. Kemudian ini hipertension. Nah, ini dikarenakan proses penyimpanan yang terlalu lama. Ini filmnya harusnya bersih. Ini adanya semacam kayak gini ya, gambar-gambar apa ini. Kayak, ya kayak ginilah ya. Yang menyebabkan film menjadi, informasinya menjadi tidak ada. Kemudian ini stretch, ini goresan. Nah, ini perlu hati-hati saat kita melakukan penyimpanan ataupun pemegangan dari film sehingga tidak menyebabkan goresan seperti ini. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan sedikit seperti biasa. Ada satu kalimat yang bisa menjadi motivasi untuk kita bahwa ilmu tanpa agama adalah tiada guna, agama tanpa ilmu laksana orang buta. Jadi yang namanya ilmu dan agama itu harus selaras dan sejalan. Oke, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap sehat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.